Sebelum lanjut tonton video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Rombongan pasukan penyambut memasuki pintu gerbang kawasan perumahan yang berukir indah. Mereka langsung disambut halaman yang hijau membentang. Tiba di depan pintu sebelah dalam, dekat dengan pintu utama, mereka pun berhenti. Sejumlah pasukan lain yang berjaga di sana segera berlari ketika melihat dua orang berpakaian putih-putih yang tak lain adalah Syekh Ibrahim Al-Akbar dan Sayyid Ali Murtadha turun dari kudanya. Dua prajurit yang bekerja khusus sebagai perawat kuda segera menyambut tali kekang kuda yang ditinggalkan dan langsung membawa kuda-kuda itu ke pinggir. Syekh Ibrahim Al-Akbar dan Sayyid Ali Murtadha mendongak ke atas, di mana ada dua orang wanita yang sudah siap menyambut mereka. Yang satu adalah wanita paruh baya yang masih terlihat cantik. Dialah Chandrawati, istri Syekh Ibrahim Al-Akbar. Yang satunya lagi adalah putrinya yang masih muda, dialah Siti Zainab. Assalamualaikum. Hampir berbarengan Syekh Ibrahim dan Ali Murtadha mengucapkan salam, yang lantas disambut jawaban serempak dari atas rumah panggung itu. Tampak putri Chandrawati diikuti putri bungsunya turun ke bawah menyambut mereka. Diciumnya tangan Syekh Ibrahim, lantas dipeluknya anaknya, Ali Murtadha. Siti Zainab pun segera mencium tangan Syekh Ibrahim dan kemudian mencium tangan Ali Murtadha, kakaknya. Syekh Ibrahim memberikan isyarat kepada prajurit Pasai yang membawa beberapa peti dari Pasai. Lima orang prajurit bergegas mengangkatnya dan siap untuk membawanya ke atas. Syekh Ibrahim segera naik, diikuti dua kepala pasukan penyambut dan lima orang pembawa peti-peti tersebut. Peti-peti itu dibagi dua, sebagian yang sudah dibawa ke atas diperuntukkan bagi Syekh Ibrahim sekeluarga, sedangkan sebagian lagi siap diangkat kembali untuk dipersembahkan kepada Raja Kautara. Beberapa pelayan membantu prajurit Pasai meletakkan peti-peti di tempat yang tepat, lalu mempersilahkan seluruh pengiring beristirahat di paseban samping sebelum nanti meneruskan perjalanan ke Istana Kautara. Raja Kautara, Bong Tak Keng, mertua Syekh Ibrahim, telah mangkat beberapa waktu yang lalu. Kini yang mewarisi tahta kerajaan adalah Cingkara, adik ipar Syekh Ibrahim. Sudah beberapa bulan yang lalu Syekh Ibrahim dan Sayyid Ali Murtadha bertandang ke Pasai untuk mencari kabar keberadaan Syekh Jamaluddin Shah Jalal. Namun belum juga ada kabar dari ayahanda Syekh Ibrahim tersebut semenjak beliau berangkat ke Jawa beberapa tahun yang lalu. Kepergian Syekh Jamaluddin Shah Jalal dari Pasai diiringi oleh adik beliau, Syekh Maulana Malik Ibrahim,
Syekh Jamaluddin Shah Jalal adalah putra Syekh Ahmad Shah Jalal, seorang gubernur dari Kesultanan Delhi, India, di masa pemerintahan Sultan Muhammad Takhluq, yang memerintah dari tahun 1325 hingga 1351 Masehi. Leluhur Syekh Ahmad Shah Jalal berasal dari Samarkand, Bukhara. Syekh Ahmad Shah Jalal mengembara ke India dan mengabdi di Kesultanan Delhi. Silsilah keturunan Syekh Ahmad Shah Jalal adalah sebagai berikut. Syekh Ahmad Shah Jalal adalah putra Syekh Abdullah. Syekh Abdullah adalah putra Syekh Abdul Malik. Syekh Abdul Malik adalah putra Syekh Alawi Amal Al-Faqih. Syekh Alawi Amal Al-Faqih adalah putra Syekh Muhammad Sahib Mirbat. Syekh Muhammad Sahib Mirbat adalah putra Syekh Ali Khaliq Qasom. Syekh Ali Khaliq Qasom adalah putra Syekh Alawi. Syekh Alawi adalah putra Syekh Muhammad. Syekh Muhammad adalah putra Syekh Ubaidillah. Syekh Ubaidillah adalah putra Syekh Ahmad Muhajirullah. Syekh Ahmad Muhajirullah adalah putra Syekh Isa Al-Rumi. Syekh Isa Al-Rumi adalah putra Syekh Muhammad Naqib. Syekh Muhammad Naqib adalah putra Syekh Ali Al-Uraizi. Syekh Ali Al-Uraizi adalah putra Syekh Jafar As-Shadiq. Syekh Jafar As-Shadiq adalah putra Syekh Muhammad Al-Baqir. Syekh Muhammad Al-Baqir adalah putra Syekh Ali Zainal Abidin. Syekh Ali Zainal Abidin adalah putra Syekh Al-Husain. Syekh Ali Al-Husain adalah putra Sayyid Datina Fatimah dengan Sayyid Ali bin Abi Thalib. Sayyid Datina Fatimah adalah putri Nabi Muhammad.